بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Ustaz, berapa besar pengaruh umur dalam keberhasilan menuntut ilmu? Tayyib. Apa itu umur? Ini poinnya. Ada umur, ada ajal, itu beda. Walaupun kadang-kadang umur sering dimaknai dengan ajal. Kalau disebutkan ajal, itu batas hidupnya. Dari mulai lahir sampai meninggal. Quran surah 7 ayat 34. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal, setiap umat punya batas waktu untuk hidup. Idza jaa ajaluhum, kalau sudah tiba batasnya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, maka dia tidak akan bisa maju, tidak akan bisa mundur. Di batas hidup kita sampai meninggal disebut dengan ajal. Nah, cara mengisi ajal ini disebut dengan umur namanya. Dari kata al-umru, artinya segala hal yang bermanfaat. Jadi kalau Anda disebutkan berapa umurnya sekarang, itu artinya kalimat ini diberikan peringatan di telinga Anda oleh Allah sampai usia Anda sekarang berapa yang sudah bermanfaat. Kata-kata yang baik, penglihatan yang baik, pendengaran yang baik, langkah yang baik, dan aktivitas yang baik-baik. Nah, sekarang pertanyaan Anda, berapa usia seseorang yang kira-kira masih ideal untuk menuntut ilmu? Perhatikan riwayat-riwayat yang sampai dari Nabi SAW berdasarkan keterangan Al-Quran. Satu, Quran surah kedua ayat 233. Atau dimulai dari Quran surah 7 ayat 189. Saya jawab dengan Al-Quran dulu. Satu, Quran surah 7 ayat 189. Dua, Quran surah kedua ayat 233. Tiga, Quran surah ke-31 ayat 13-19. 4, teruskan ke Quran turunan dari sini, surah 9 ayat 122. Quran surah 58 ayat ke-11. Kemudian turunkan lagi, masuk ke dalam surah Yusuf, Quran surah ke-12. Bisa diambil dari ayat ke-2 sampai ayat ke-29, sampai masa remaja. Masa remaja diambil di Quran surah ke-4 ayat yang ke-6. Kemudian kaitan dengan peningkatan dan bertemu dengan kawan-kawan yang lain, Quran surah ke-49 ayat ke-13. Sampai usia 40 tahun, Quran surah ke-46 ayat ke-15. Sampai ke masa lemah ingatan, Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Ini masa yang paling akhir untuk belajar. Perhatikan baik-baik. Awas, sekarang teori ini banyak dipraktikkan di barat. Ternyata dalam isyarat Al-Quran, masa belajar pertama kali yang potensial mendapatkan pengetahuan itu ternyata bukan masa anak-anak, tapi dimulai sejak masa dalam kandungan. Di sejak Anda, misalnya istri Anda mengandung, atau misalnya anak Anda akan mengandung cucu Anda, maka sejak dalam kandungan, terkhusus bila kandungan sudah berusia lebih daripada 4 bulan. Lihat hadis Al-Arba'in. Ya, hadis Al-Arba'in, Anda bisa lihat nomor hadis yang ke-4, posisi paling kiri sebelah atas, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah usia 4 bulan, lihat baik-baik. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummi, setiap kalian dihimpun di perut ibundanya. Arba'ina yawman nutfah, 40 hari pertama berbentuk pancaran spermatozoa dengan ovum. Thumma yakunu mithadzalika alaqah, 40 hari yang kedua, tadi yang pertama, kedua berbentuk zigot, alaqah, menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithadzalika mudghah, 40 hari ketiga, usia 4 bulan. Sudah jadi mudghah. Apa itu mudghah? Sudah berbentuk sekarat daging yang sudah mulai tampak. Thumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat, fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan ruh. Bayi usia 4 bulan itu sudah ada ruhnya. Nah, dalam usia 4 bulan ini ketika roh ditiupkan, apa sunnahnya? Maka orang tuanya disunnahkan oleh Al-Quran untuk memperbanyak amal soleh dan memperdengarkan kepada bayi ini kalimat-kalimat dan pengetahuan kebaikan. Misal, maaf, rajin berdoa. Apa diantara doanya? Quran surah 7 ayat 189. Minta anak jadi anak yang soleh. Perdengarkan Al-Quran. Bacakan yang baik-baik. Amalkan yang baik-baik. Amalan orang tua ketika bayi dalam kandungan itu akan berpengaruh kepada bayi yang dikandung. Apa contohnya? Maryam.
Maryam dikandung oleh ibundanya, sejak dalam kandungan banyak didoakan oleh ibunya. Quran surah ketiga ayat ke-35. Dimulai dari sini. Sekarang orang barat sejak dikandung itu sudah diperdengarkan musik. Ada musik, musik, musik. Apa diantara manfaatnya? Ketika musik diberikan, kata para pakar akan memberikan ketenangan. Demi Allah saya katakan, Al-Quran lebih daripada itu. Ketika bayi Anda terus dengarkan Quran, Quran, Quran. Demi Allah saya katakan, begitu terlahir, maka akan tampak sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Antum pernah dengar seorang bernama Fajar, orang Indonesia. Dalam kandungan dibacakan Quran. Begitu lahir, lahirnya prematur. Beratnya cuma 1,5 kilo. Sarafnya sebagian terganggu. Tapi ayahnya tidak menyerah, ibunya tidak menyerah. Begitu diberikan ASI, bacakan Quran, bacakan Quran, bacakan Quran. Ternyata 3 tahun dia bisa bicara, kalimat pertama yang mengalir di lisannya Al-Quran. Rekor dunia. Bayi lahir prematur, sarafnya sedikit terganggu, 3 tahun sudah hafal Quran. 3 tahun. Saya coba praktekkan ini pada putra saya saat dalam kandungan. Begitu istri saya bisa baca, baca. Begitu lelah, tempelkan Quran, tempelkan Quran. Apa yang terjadi? Demi Allah saya katakan, begitu dia terlahir, ada semacam ikatan dengan Quran yang sangat dalam. Kami baca Al-Quran, teman-teman sekalian, itu kalau sedang baca Al-Quran, dia mengejar. Semacam ada bunyi yang dia rindukan untuk dia dengar. Sampai diambil mushafnya. Itu pertama kali dia bisa merangkak. Saya pernah pulang dari dakwah, sampai di rumah, tiba-tiba anak kami menangis. Gak berhenti. Saya tanya istri saya, kenapa? Kata istri saya, tidak tahu. Saya dengarkan ayatnya, karena kita biasa bacakan muratal, ya, kadang dengan speaker aktif, jadi selama 24 jam bunyi terus, bunyi terus. Antum tahu apa yang terjadi? Saya bilang, coba ganti surat Ar-Rahman. Begitu diganti surat Ar-Rahman, dia diam. Saya bilang, coba kembalikan kepada surat tadi. Begitu dikembalikan, dia nangis lagi. Ternyata ayat Quran yang sedang dibacakan itu, saat dia menangis, itu ayat tentang azab. Bicara tentang neraka. Dan ayat itu bisa menangis. Anak itu bisa menangis. Anda bisa bayangkan. Jadi kalau Anda terus sampaikan Quran, demi Allah saya katakan. Misal, di rumah, ayo beli speaker aktif, bacakan Quran. Anda gak ada di rumah, gak ada masalah. Bacakan terus, putar terus, putar terus. Demi Allah saya katakan. Apalagi jika anak-anak dalam kandungan, anak yang siap dilahirkan, demi Allah saya katakan, akan banyak pengaruh dalam kehidupannya. 2. Ini Quran surah 2 ayat 233. 0 sampai 2 tahun. Pendidikan kedua. Sekarang di Eropa, di barat, sudah ada jurusan khusus untuk memberikan pendidikan pada bayi usia 0 sampai 2 tahun. Ada jurusannya. Anda bisa bayangkan. Di anak-anak di barat sekarang diberikan pelajaran selain dalam kandungan, begitu lahir diberikan pendidikan, Pak. Bu, yang punya teorinya kita. Lihat baik-baik. Wal walidatu yuridna auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ridha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Perhatikan. Bagi ibu yang telah melahirkan, hendaknya dia fokus memberikan ASI saja. Perhatikan. Hal yang mendorong peningkatan pengetahuan kepada anak, imunnya yang kuat, pemahamannya yang dalam, kata Quran, berikan bekal paling halal pertama bagi anak Anda. Anak Anda ingin pintar, kata Quran, berikan ASI. Ini. Demi Allah saya katakan, kalau masih ada ASI, bisa diberikan ASI, 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 sampai maksimal. Maka Quran memberikan jaminan, kalau saya berikan jaminan, Anda bisa tinggalkan. Tapi kalau Allah berikan jaminan, jangan pernah Anda ragu di dalamnya. Kata Quran, anak Anda dijamin akan sehat. Anak Anda diberikan, dijamin punya imun yang kuat. Dan anak Anda dijamin punya daya tangkap yang sangat tajam. ASI. Dalam konteks ini, maka ayah diberikan bimbingan oleh Al-Quran. Ibunya fokus memberikan ASI. Ayahnya membawa kelengkapan-kelengkapan yang membuat ibu dan anaknya merasa tenang. Rizquhunna. Mohon izin ya, rizki itu bukan cuma uang. Ketenangan itu rizki. Makanan itu rizki. Bacaan itu rizki. Kalimat-kalimat yang baik itu rizki. Jadi ibunya memberikan ASI, ayahnya memberikan dorongan pengetahuan-pengetahuan dini. Apa bentuknya? Quran surah 31 ayat 13-19. Saya akhiri. Satu. Ajarkan tauhid.
Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Pendidikan pertama tauhid. Usia 2 tahun sampai menjelang balig, sampai 7 sampai 9 tahun. Kedua, berikan pendekatan dengan orang tua. Quran surah ke-31 ayat 14 sampai 15 ya. Berikan cerita-cerita supaya dia memahami ayah ibunya. Ketiga, berikan contoh ibadah khususnya salat. Kalau laki-laki mulai ajak ke masjid, kenalkan dengan masjid. Kalau perempuan mulai di rumah, dekatkan dengan ibundanya. Ibu punya sajadah, anaknya berikan sajadah kecil. Anda salat, dia salat. Yang keempat, berikan pendidikan akhlak. Ajarkan itu, kemudian Quran surah 9 ayat ke-122. Mulai sekolahkan. Cari tempat yang baik, yang tadi saya jelaskan. Cari sekolah yang memahamkan, cari guru yang baik, cari yang mendekatkan imannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan batasnya? Kata Quran, batas yang paling maksimal untuk menangkap dengan cepat itu 40 tahun. Itu batas yang paling bagus. Jadi begitu nalarnya kuat, sudah matang, sudah bisa menangkap, maka batas 40 tahun itu batas yang istimewa. IQ-nya terhubung dengan matang, emosinya sudah bagus, kemudian nuansa spiritualnya sudah baik. Dan ayatnya turun di Quran surah ke-46 ayat ke-15-nya. Jadi bakti kepada kedua orang tua ada, daya nalarnya kuat dan pengetahuan sudah mulai baik. Di atas itu, maka Anda harus mulai menyesuaikan. Tapi bukan berarti tidak ada masa untuk belajar, silakan. Ya maaf, bukankah sahabat-sahabat Nabi usianya rata-rata hampir sama dengan Nabi? Abu Bakar sama dengan Nabi. Wahyu turun kurang lebih 23 tahun. Dari 20 tahun, 40 tahun tambah 23, 63 tahun. Berarti Abu Bakar belajar di atas 40 tahun. Umar belajar di atas 40 tahun. Utsman juga demikian, sahabat yang lain demikian. Tapi kekuatan pelajaran mereka tidak sedahsyat Ali bin Abi Thalib, tidak sebaik Abdullah bin Abbas, tidak sebaik Abdullah bin Umar. Makanya silahkan Anda cek, Abbas hafal 200 hadis karena usianya ketika belajar dengan Nabi di atas 40 tahun. Tapi anaknya Abdullah hafal 2000 hadis karena ketika belajar dengan Nabi usianya masih kisaran 10 sampai 13 tahun. Di prinsipnya bapaknya boleh hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Jadi kalau antum sekarang bapak usia 50 tahun, anaknya 5 tahun, antum boleh hafal 5 juz, tapi anak antum 30 juz. Antum boleh hafal 55 hadis, anak antum 500 hadis. Jadi kalau antum 5 hadis, anak 5 hadis, cucu 5 hadis, butuh berapa cucu lagi untuk mendapatkan tambahan pengetahuan? Jelas ya? Tayyib.